Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras. Oh ya teman-teman, hari ini Mio dan Kak Yuta ulang tahun loh. Mio 6 tahun dan Kak Yuta 7 tahun. Kita samperin Kak Yuta yuk. Kak Yuta, udah selesai belum kau pasang balonnya? Belum selesai Mio, ini yang terakhir nih, hampir selesai. Kamu tunggu sebentar ya Mio. Oh iya Kak Yuta, nanti kalau Kak Yuta udah selesai, kita lanjut bagi undangan ya Kak. Nah sekarang Kak Yuta udah selesai nih Mio. Tadi Kak Yuta juga udah dekorasi-dekorasi, udah kasih hadiah di sebelah sana, balon, semuanya pokoknya udah selesai deh Mio. Beneran, kita tinggal bagiin aja undangannya. Iya Kak, kalau emang Kak Yuta udah selesai, kita langsung bagiin undangan aja ya Kak buat teman-teman. Nah teman-teman di rumah, sekarang Mio sama Kak Yuta mau bagiin undangan dulu ya ke teman-teman yang lainnya. Wah Kak Yuta, semuanya bener-bener udah rapi nih. Kak Yuta hebat banget ngerjain ini semua sendirian. Iya dong Mio, soalnya Kak Yuta lagi seneng banget. Ini kan hari ulang tahun kita. Wah, lihat itu Mio, semua balonnya udah kakak pasang. Bagus kan Mio dekorasinya? Iya kak, bagus banget, keren banget pokoknya. Oh iya kak, kita bagiin undangannya. Bentar dulu kak, bakas Zue. Iya Mio, ada apa ya Mio? Hari ini Mio sama Kak Yuta ulang tahun bakas Zue. Mio kasih undangan ya buat bakas Zue. Nanti bakas Zue jangan lupa datang. Oh, kalian berdua ulang tahun. Iya Mio, nanti bakas Zue datang kok. Wah gitu ya, ya udah makasih banyak bakas Zue. Iya Mio, sama-sama. Ya udah, bakas Zue mau pulang dulu Mio. Iya bakas Zue, hati-hati mbak. Nah Kak Yuta, sekarang kita lanjut bagiin undangan ya kak. Tapi kita bagiin undangannya naik sepeda aja biar cepet, gimana kak? Ah, naik sepeda ya Mio? Waduh, sepeda kita kan udah sering rusak Mio. Kita jalan kaki aja lah. Waduh, kalau jalan kaki kelamaan nanti kak. Nanti gampang deh, kalau lagi dipakai ternyata rusak, kita tinggal dulu aja di pinggir jalan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus sekarang kita mau bagiinnya kemana nih Mio? Kamu ada ide nggak? Kemana ya kak? Mio sendiri juga belum ada ide. Pokoknya nanti kalau ada orang, ada teman kita, kita kesin aja undangannya, ya kak ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Sekalian ya Mio, kita ke Pasansan dulu aja yang paling dekat. Oh iya kak, ayo kita ke sana. Halibalu datang menjelang kehidupan, terus berjalan. Hari ini owe jalan-jalan pagi. Hanya apalah ini? Hanya sepertinya ada yang ulang tahun lah. Di hari yang berbahagia ini kami turut mengundang teman-teman kami yang cintai untuk datang ke acara birthday Yuta dan Mio. Hanya sepertinya Yuta dan Mio hari ini ulang tahun lah dong guys. Wah bagus sekali, bagus sekali. Owe juga mau datang ke acara ulang tahun Yuta dan Mio. Jadi hari ini Owe bakal beli hadiah buat mereka berdua. Ayo dong guys, sekarang kita cari hadiah buat Yuta dan Mio. Asik-asik. Kak Yuta, lihat itu kak, di seberang sana ada Jiro dan teman-temannya. Sepertinya mereka lagi main deh kak. Gimana kalau kita kasih mereka undangan ulang tahun kita juga kak? Wah ide bagus Mio, mereka itu kan teman-teman kakak Mio. Iya kak, Jiro, kalian lagi pada main ya? Oh iya nih Mio, ayo ikut main, kamu mau gak Mio? Wah kalau sekarang Mio gak bisa Jiro, maaf banget ya. Mio kesini mau bagiin undangan ulang tahun nih. Hari ini Mio dan Kak Yuta ulang tahun. Nanti kamu sama teman-teman datang ya Jiro. Wah kalian ulang tahun ya, selamat ya Mio. Ya udah nanti aku sama teman-teman datang ke ulang tahun kalian sore ke ini kan Mio. Iya bener banget, sore jam 3. Pokoknya kalian harus datang ya. Iya Mio, ya sudah nanti aku semua pada datang kok. Wah Kak Yuta, katanya mereka mau datang kak. Mio seneng banget jadinya nih. Oh iya kak, kita berarti sekarang mau ke Pasansan dulu kan kak? Iya Mio, kita ke sushi bar dulu. Kita letakin aja sepeda kita di sini Mio. Tanggung sekali, jaraknya kan dekat. Wah, gak apa-apa kak, udah tanggung Mio gue soalnya. Waduh, kamu ini. Ayo Mio, cepat kita masuk ke sushi bar dulu. Kira-kira Pasansan ada nggak ya Mio? Wah, kayaknya Pasansan belum ada kak. Lihat nih, pintunya aja masih ditutup. Gimana dong kak? Nah, teman-teman yang di rumah, kalian tetap ikutin Mio sama Kak Yuta ya buat bagi-bagi undangan ulang tahun. Ayo kak, kita cari teman yang lainnya. Iya Mio, sepertinya di depan sana juga ada Cika Mio. Wah, iya kak, bener banget. Kebetulan banget nih. Cika, kalian lagi pada main ya? Wah, sepertinya mereka lagi seru banget nih. Cika,
Wah, Mio. Iya, Mio. Ada apa, Mio? Ayo ikut main bareng kita, Mio. Wah, Tika, maaf banget. Mio lagi gak bisa nih. Mio kesini mau bagiin undangan. Oh, Kak Yuta mana sih? Mio kan undangannya di Kak Yuta. Kak Yuta, ayo cepet dong, Kak. Kenapa lama banget? Iya, Mio. Kak Yuta malu, Mio. Soalnya di sana cewek semua. Kak Yuta kan jadi malu. Waduh, Kak Yuta ini. Itu kan teman-teman Mio, Kak. Udah gak apa-apa. Ayo, Kak, kita kasihin undangannya. Nah, Cika, jadi hari ini Mio sama Kak Yuta ulang tahun ya. Nanti kamu sama teman-teman yang lainnya tolong datang ya jam 3 sore. Oh, gitu ya, Mio. Iya, Mio. Nanti aku akan datang kok. Iya, aku juga akan datang. Wah, terima kasih banyak ya, teman-teman. Iya, Mio. Sama-sama. Jam 3 sore kan, Mio? Iya, Cika. Benar sekali. Ya udah, ayo, Kak. Kita lanjutin bagian undangan lagi. Iya, Mio. Ayo, Mio. Cepet-cepetan. Soalnya Kak Yuta malu sekali nih, Mio. Sama si Cika. Wah, Kak Yuta ini aneh banget sih. Ya udah, Kak. Ayo, Kak. Kita lanjut lagi. Hari ini kita mau kemana lagi nih, Kak? Apa gimana kalau kita ke Kok Aseng aja, Kak? Iya, Mio. Kok Aseng kan belum kita kasih. Ya sudah, sekarang tujuan kita ke rumah Kok Aseng ya, Mio. Iya, Kak, iya. Mudah-mudahan aja Kok Aseng lagi di rumah ya, Kak. Pastinya kalau Kok Aseng datang ke ulang tahun kita bakal seneng banget nih, Kak. Bakal meriah banget. Iya, Mio. Kamu tahu nggak? Kalau Kok Aseng ke rumah kita, pasti Kok Aseng bakal nyanyi di sana, Mio. Kayak gini nyanyinya. Hayya, selamat ulang tahun, Yuta. Wah, kira-kira kayak gitu ya, Mio. Iya, Kak, iya. Kok Aseng di rumah nggak? Wah, Kak Yuta, Kok Aseng kira-kira ada apa nggak ya, Kak? Sepertinya rumahnya sepi nih. Kok Aseng di dalam nggak ya, Kok Aseng? Kayaknya nggak ada deh, Mio. Soalnya si Dogai juga nggak ada. Karena biasanya kalau ada si Dogai, baru deh ada Kok Aseng. Oh, iya juga sih, Kak. Ya udah deh kalau gitu. Kita lanjut cariin yang lain aja ya, Kak. Mio, gimana kalau kita kasih undangan juga Kak Sakura, Mio? Kak Sakura kan udah lama sekali nggak ke undangan kita. Iya, Kak. Mio coba deh. Wah, pasti kalau Kak Sakura bisa datang, Mio sama Kak Yuta bakal lebih seneng nih. Tapi mobilnya aja nggak ada. Berarti Kak Sakura nggak di rumah nih, Kak. Kak Yuta kemana sih? Kak Yuta di mana sih, Kak? Iya, Mio. Tunggu sebentar, Mio. Kak Yuta tadi keliling-keliling dulu. Kakak pikir Kok Aseng ngumpat di dalam rumahnya. Ternyata beneran gak ada, Mio. Waduh, Kak Yuta ini ada-ada aja. Oh iya, Kak. Kayaknya Kak Sakura gak di rumah deh, Kak. Soalnya mobilnya aja gak ada. Pasti Kak Sakura kerja. Waduh, jadi tahun ini Kak Sakura sibuk lagi ya, Mio. Padahal Kak Yuta udah kangen banget sama Kak Sakura. Ya udah deh, gak apa-apa, Mio. Kita cari aja teman-teman yang lain. Mudah-mudahan aja Kak Sakura ada keajaiban bisa datang. Wah, hari ini kan Mio sama Yuta ulang tahun. Pokoknya aku harus bisa pulang kerja cepat. Gak kerasa ya, mereka berdua sekarang udah besar aja. Mio 6 tahun, Yuta 7 tahun. Aduh, adik-adik aku itu benar-benar gak kerasa waktu ini. Tapi sebelum datang ke sana, sepertinya aku akan cari hadiah dulu deh buat mereka. Kak Yuta, itu ada Mbak Ayumi, Kak. Kita kasih Mbak Ayumi juga yuk. Mbak Ayumi, tunggu sebentar, Mbak Ayumi. Mio, iya Mio, ada apa Mio? Mbak Ayumi, hari ini Mio sama Kak Yuta ulang tahun. Mbak Ayumi, kita kasih undangan nih. Nanti Mbak Ayumi datang ya. Oh gitu, iya Mio, nanti Mbak Ayumi datang deh. Makasih banyak Mio buat undangannya. Iya Mbak Ayumi, sama-sama. Ya udah, Mbak Ayumi pergi dulu ya Mio. Wah Kak Yuta, sekarang udah banyak banget yang kita kasih undangan, Kak. Tapi Mio baru inget, Kak. Singbar goyang kan belum kita kasih undangan juga. Oh iya, Mio. Wah, Kakak lupa nih. Tapi kan mereka udah tahu, Mio, kalau hari ini kita ulang tahun. Tapi kalau nggak dikasih undangan, kayaknya kurang deh, Kak. Kita kasih mereka aja ya, Kak, undangannya. Iya, Mio. Bentar. Tunggu sebentar deh, Mio. Itu sepertinya baby Celine deh, Mio. Kayaknya dia lagi beli takoyaki. Celine, kamu lagi beli takoyaki. Iya, Kakak. Iya, Celine beli takoyaki. Oh iya Selin, oh ya Selin, hari ini Kamio sama Kak Yuta ulang tahun ya Selin. Nanti kamu jangan lupa datang jam 3 sore Selin. Wah Mio, Yuta, hari ini kalian ulang tahun ya, selamat ya Mio, Yuta. Wah Pak Ipe, terima kasih banyak Pak Ipe. Nanti kalau Pak Ipe udah nggak sibuk, Pak Ipe kalau bisa datang juga ya Pak Ipe. Iya deh Mio, nanti Pak Ipe tutup cepat deh warungnya. Ya udah kalau gitu, ayo Kak kita lanjutin bagiin undangan yang kesembar goyang.
Kakak Iyo, tunggu dulu Kakak Iyo, Celine ikut, Celine ikut. Wah, Celine, emangnya kamu udah selesai jajannya? Udah Kakak Iyo, Celine ikut ya Kakak Iyo. Iya Celine, boleh kok boleh. Ayo Kak, kita sekarang sama Baby Celine deh bagiin undangannya. Iya Mio, wah kalau sama Baby Celine pasti seru sekali ya Mio. Soalnya Baby Celine ngomongnya lucu, Kak Yuta suka. Wah Kak Yuta, Mio juga bisa tau kan ngikutin Baby Celine sebenarnya. Oh iya, kira-kira segembar goyang ada gak ya Kak? Mereka kan biasanya suka main-main kalau lagi sekolah. Selamat pagi, Bu. Iya, Ade. Selamat pagi. Ada apa ya, Dek? Ini, Bu. Mio kesini mau bagiin undangan ulang tahun buat Ibu Guru dan juga teman-teman yang lainnya. Nanti Ibu Guru dan yang lainnya tolong datang ya, Bu, jam 3 sore. Oh, iya, Dek. Terima kasih banyak loh buat undangannya. Sama-sama, Bu. Ya udah kalau gitu, ayo Kak Yuta, Baby Celine, kita ke kelas sebelahnya ya. Pagi, Bu Guru. Oh, iya, pagi. Ada apa, Dek? Oh, ini, Bu. Kita kesini mau bagiin undang ulang tahun. Nanti Bu Guru dan yang lainnya tolong datang ya, Bu. Oh, iya. Jadi kalian ulang tahun. Ya udah, nanti kita datang deh. Makasih banyak, Bu. Tapi ngomong-ngomong, si kembar goyang kemana ya, Bu? Oh, mereka lagi izin keluar dulu. Katanya mau beli kue. Oh iya, di sana kan ada toko sepeda baru. Gimana kalau aku beliin Mio sama Yuta hadiah sepeda aja ya? Wah, pasti mereka seneng banget nih. Kemarin-kemarin kan mereka bilang katanya sepedanya sering rusak. Ya udah deh kalau gitu, aku mau kasih mereka hadiah sepeda aja. Siapa tahu aja ada sepeda yang bagus dan cocok buat mereka. Nah, itu dia masnya. Permisi, Mas. Permisi. Mas, permisi. Oh iya, masuk. Silakan masuk. Oh, Mas, saya kesini mau mencari sepeda buat adik-adik saya. Kira-kira ada sepeda keluaran terbaru nggak ya, Mas? Oh, semua sepeda ini keluaran terbaru, Kak. Kakak pilih aja. Siapa tahu aja ada yang cocok dengan adiknya kakak. Oh iya, Mas. Saya akan pilih-pilih dulu deh. Wah, yang itu sepertinya beda ya, Mas. Itu sepeda emas bukan ya, Mas? Oh, yang itu premium, Kak. Itu memang sepeda emas, tapi harganya lebih mahal, Kak. Gimana, kakak mau yang itu? Wah, iya, Mas. Kayaknya aku mau yang itu deh. Itu bagus banget. Pasti adik aku bakal suka. Tapi aku butuh dua, Mas. Kira-kira ada nggak ya kalau dua? Oh, ada, Kak. Nanti aku ambilkan dulu di gudang ya, Kak. Nah, Kak Yuta, kata Ibu Guru kan, sekembar goyang lagi beli kue. Kalau kata Mio, mereka pasti beli kuenya di sini deh, Kak, yang paling deket sama sekolahan. Iya, Mio, biasanya mereka kan beli kuenya di sini ya. Waduh, padahal ini kan lagi jam sekolah. Nah, itu dia mereka, Mio. Mereka malah asik-asikan jajan. Iya nih, bener banget. Kita samperin aja yuk, Kak. Kembar goyang, kalian ini kan lagi sekolah. Kok malah beli jajan sih? Iya, Mio, kita lagi beli kue ulang tahun. Iya, betul, beli kue ulang tahun. Beli kue ulang tahun, emangnya buat siapa Tom? Buat kamu sama Yuta. Iya betul, buat kamu sama Yuta. Asik-asik, hore. Asik-asik, hore. Wah, ternyata kalian berdua inget ya kalau Mio sama Kak Yuta ulang tahun. Tuh kan Mio, apa kata kakak bilang, si kembar goyang udah tahu. Ya udah, makasih banyak ya Tam-Tam, Tom, Mio terharu deh. Oh iya mbak, nanti mbak juga jangan lupa datang ya ke ulang tahun Mio sama Kak Yuta. Oh, mbak diundang juga ya dek. Ya udah, nanti mbak datang deh. Terima kasih banyak deh buat undangannya. Iya, sama-sama. Ayo Kak Yuta, sekarang kita akan bagiin undangan yang terakhir nih. Undangan terakhir buat Ketbuler aja ya Kak. Aku mau makan ini, aku mau makan itu. Makan ini, makan itu banyak sekali. Wah, kenapa roti dodolaki ini enak banget sih? Rasanya setiap hari makan ini aku gak pernah bosen. Malah kalau ada aku pengen nambah terus. Wah, ini enak banget, enak banget. Tapi kayaknya satu doang kurang nih. Aku masih lapar. Aduh, gimana ini? Tapi kan ini di deket toko kue. Kebetulan sekali aku mau kesana deh mau beli kue. Tapi kira-kira di toko itu ada kue dorayaki nggak ya? Aku kan sukanya roti itu. Tapi kalau nggak ada ya udah deh nggak apa-apa. Wah, di sana ada si Mio. Mio, kalian lagi ngapain di sini? Kalian habis beli kue ya? Ketbuler, kebetulan banget Ketbuler. Padahal habis ini Mio rencananya mau ke rumah kamu loh. Ke rumah aku? Emangnya ada apa Mio? Ini Ketbuler, Mio sama Kak Yuta hari ini ulang tahun loh. Kita mengundang kamu juga. Wah, kalian berdua ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Mio, Yuta. Semoga kalian panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Ya udah, terima kasih banyak buat undangannya Mio. Nanti aku pasti datang kok. Sekarang aku lapar banget nih, pengen beli kue lagi.
Wah, ayo cepat. Kita mau pergi ke ulang tahunnya Mio. Ayo, aku mau kue. Wah, iya, aku mau coklat. Wah, aku juga mau. Aku juga mau. Cepat. Tunggu, Cilin. Juga mau. Oh, Mio, aku mau kue. Iya, Mio, aku bawa hadiah. Wah, teman-teman, kalian udah pada datang ya. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Mio jadi seneng banget nih. Wah, Mio benar-benar gak nyangka. Kalian benar-benar teman-teman yang baik. Oh iya, Mio, selamat ulang tahun ya, Mio. Iya, sama-sama, terima kasih. Oh, Kayuta, itu teman-teman udah datang. Kayuta kok mukanya sedih sih, Kak? Oh iya nih, Mio, soalnya Kayuta gak ngeliat Kak Sakura. Wah, Kayuta, gak apa-apa, Kak. Mungkin Kak Sakura kan lagi sibuk kerja. Happy birthday, Yuta. Hiya. Happy birthday, Mio. Hiya. Happy birthday. Waduh, sekarang udah jam 3 lewat nih. Kira-kira acara ulang tahun Yuta sama Mio udah selesai belum ya? Aduh, aku telat. Tapi gak apa-apa deh. Mudah-mudahan aja mereka masih nungguin aku. Nah, sekarang hadiah buat mereka sebaiknya aku taruh di sini aja. Nanti mereka aku ajak buat datang ke sini buat melihatnya. Pasti mereka bakal seneng banget nih. Yuta, Mio, selamat ulang tahun ya adik-adik kakak. Happy birthday, Mio. Happy birthday, Yuta. Wah, Kak Yuta, itu kan suara Kak Sakura. Oh, itu dia Kak Sakura. Kak Sakura datang. Iya dong, Mio, Kak Sakura datang dong. Ini kan ulang tahunnya adik-adik kakak. Oh iya, Mio, kita ke depan ya. Ada hadiah buat kamu sama Yuta. Wah, Kak Sakura juga bawain hadiah. Ini bukankah hadiahnya? Iya, Mio, benar sekali. Sepeda emas buat Yuta sama Mio. Wah, Kak Yuta, Mio seneng banget. Kak Sakura tahu aja sih kalau Mio sama Kak Yuta pengen sepeda baru. Iya, Kak Sakura. Wah, sepedanya bagus sekali. Kak Yuta suka. Asik sekali, Mio. Makasih banyak ya, Kak Sakura. Iya, sama-sama, Yuta. Kak Sakura seneng deh kalau kalian seneng. Pokoknya sekali lagi happy birthday ya, Yuta, Mio. Nah, buat teman-teman semuanya, siapa nih di antara kalian yang kepengen juga sepeda emas kayak Mio dan Yuta? Kalau kalian mau, jangan lupa klik-klik dan subscribe-nya ya. Bye-bye.